Ya, halo guys, selamat sore. Balik lagi channel gue, Bim Bim Motor Vlog Jember. Pada kesempatan sore ini, gue lagi pengen nyobain sebuah motor yang ada di depan kalian nih. Gue pengen test ride motor ini, Honda CB500X. Nah, kayak gini guys, motornya guys. Kalian lihat-lihat dulu aja nih motornya. Ini habis baru gue cuci tadi di steam pencucian motor. By the way, ini bukan motor gua, ini motor kakak ipar gua dari Jakarta. Dia touring ke sampai ke Jember nih sama istrinya adik gue. Nah, ini motornya udah dimodif pakai knalpot apa gua nggak tahu nih. Nggak ada knalpotnya, nggak ada nama knalpotnya. Dan gua belum tanya ini merek knalpot apa. Dan dia juga udah modif, kayaknya dikasih box, side box ya, kiri kanan sama box tengah yang gede merek Givi. Ini. Dan sore ini mumpung ada motornya, gue pengen coba test ride motor ini guys. Mari kita coba-coba kayak apa nih motor. Kayaknya mantap jiwa ini. Ya. Oke, bismillah. Engine on. Kita bisa lihat di speedometernya di sini, indikatornya ada RPM, ada bensin, total kilometer baru 3.260 km pakai, kayaknya baru beli emang dia kakak ipar gue, sama jam, simple ya. ABS, motornya udah pakai sistem pengereman ABS guys. Oke, gue lagi ada di sekitaran kampus Universitas Jember nih guys, banyak mahasiswa-mahasiswa yang lagi berkeliaran di sini. Oke, ada mbak-mbak, biar ini lewat dulu. Jadi sedikit cerita aja nih, tadi gue sempat iseng-iseng tanya berapa sih harga baru motor si CB500X ini. Ini kisarannya di Honda Wing, Big Wing, itu kisaran 140 sampai 150 juta lah kira-kira kayak gitu. Oke, mari kita maju. Lumayan ya harganya. Wow, tarikannya jengat guys. Suara knalpotnya, gue seneng banget nih suara knalpotnya, asik. Motor ini gue lihat tadi silindernya ada dua ya, jadi motor ini motor 500 cc dua silinder. Gue juga sempat iseng nanya tadi sama kakak ipar gue, kenapa kok nggak beli kayak versus 650 ya? Kayaknya harganya nggak jauh beda sama ini. Terus tadi jawabannya dia mungkin karena dia orangnya agak sedikit pendek, jadi seat height-nya versus ini lebih tinggi daripada Honda CB500X ini, yang dimana dia seat height-nya lebih pendek. Jadi jarak tempat duduk ke tanah itu dia lebih pendek motor ini. Wih, enak ya motor ini. Kalau dari riding positionnya ini, menurut gue ini nyaman banget ya. Gila, ini nyaman banget. Memang motor ini kayaknya sih, kalau dia dari modelnya ini dikhususin buat orang-orang yang suka touring ya, adventure kayak gitulah. Jadi mirip-mirip Versys lah ya, kalau apa namanya, segmennya lah mirip-mirip sama Versys ya, untuk orang-orang yang suka touring dan adventure. Oke, mari coba kita ke sini. Wih, tarikannya maknyus. Ya iyalah, 500 cc guys. Dan ini pasti settingannya untuk torsi bawah lebih bagus ketimbang RPM atasnya. Wih, anjir, gigi satu aja tadi. Gigi satu tadi kayaknya ya, sampai 50 km per jam ya, hampir 60. Iya sih. Nah, ini gue mulai dari gigi satu ya, gue pengen coba tarikannya, makanya gue cari jalanan yang agak lowong. Wih, gila, gila ini sih. Wih, anjir, anjir, cepet banget 80.
Gila, ini asik banget buat touring ini. Dan yang gue rasain nih, di belakang ada set box kiri kanan sama atas, dan ini ada isinya barang bawaan kakak ipar sama adik gue. Berat ya, berat bagian belakangnya. Oke. Di sini juga kalau di panel indikator ya. Di sini seperti pada moge-moge pada umumnya ada lampu hazard di sini ya. Nih gua pencet lampu hazardnya. Tuh dia nyala tuh. Kedip-kedip kanan kiri. Ini seperti biasa, ini engine off, cut engine. Lampu jauh ya. Lampu dekat. Ada pass beam juga. Simple kok ini apa dashboardnya. Oke. Kita coba lagi guys. Gua nyalain lampu hazard dulu deh. Wih, sumpah. Bismillah. Enak nih. Wih, udah 88 90. Wih. Gila. Gila, sumpah ini asik banget sih buat touring. Asik banget ini motor. Pertama dari riding position-nya udah enak, ini terus power-nya udah sangat-sangat bertenaga. Oh, ngeden. Ngeden dia di RPM berapa tadi tuh? Waduh, sayangnya di sini nggak ada indikator gearnya ya. Gua nggak tahu ini ada di gear berapa. 3 apa 4 ini. Tadi sempat ngeden di RPM atas, sempat berebet. Apakah ada limit ya? Gua nggak ngeliat. Asik. Wih, asik. Asik, gila, mantap jiwa. Woo. Woo. Coba turun gigi. Asik, asik banget. Mantap jiwa nih motor. Wih. Gila, gila. Gila, gila. Asik, asik. Asik nih motor, tenaganya asik. Serius, gak bohong. Coba gue belok kanan sini. Oh, pengeremannya juga oke nih guys. Mantap. Waduh, ada bolongan. Gue rada ngaku untuk nikung ya naik motor ini ya. Karena ngeri aja belakangnya berat, eh. Yoi. Wih. Sumpah tarikannya nggak bohong. Torsinya mantap nih. Untuk spesifikasi kalian bisa langsung googling aja ya untuk motor ini seperti apa. Gue juga belum googling sih ini. Ini dadakan aja. Gue pinjem motornya untuk bikin konten vlogging. Oke. Asik nih. Jadi untuk 500cc ini kelasnya udah masuk moge ya guys. Minimal 500cc untuk kelas moge. Jadi buat kalian pemula-pemula yang mau coba belajar moge juga bisa coba motor ini. Karena kalau nggak ada beban di belakang, gua rasa motor ini nggak terlalu berat ini. Apa namanya beratnya ini? Berat motor ini maksudnya nggak terlalu berat daripada moge-moge yang kelas-kelas 1000cc ya. Wih, anjay. Asik banget ya. Wih, gila, mantap.
lebih cepat naiknya, bro. Mantap jiwa. Wih, ada bolongan. Suasananya tuh sebelah kanan. Cakep banget. Nah, yang gue rasain lagi di sektor suspensi ini ya. Ini jalannya kan agak bergelombang. Ini nyaman banget, guys. Semua jalan ini dilibas. Aduh, lembut lah. Lembut-lembut. Empuk gitu loh. Kayak nggak kerasa ada jalanan jelek gitu loh. Mantap, Bang. Mantap nih motornya. Widih, tarikannya. Mantap. Wih. Aduh. Oke, oke. Nah, jadi impresi gue ya, setelah naik motor ini, menurut gue motor ini itu nyaman banget deh. Sumpah ini nyaman banget. Daripada IR6N ya, ini nyaman. Nyaman. Nyamanan ini menurut gue ya, ini menurut gue. Terus yang gue suka lagi, tenaganya juga besar ini, 500cc ya. Suspensi nyampuk ya. Tempat duduknya juga joknya nyaman, pup. Nah, ini sumpah ini cocok banget deh buat kalian yang suka touring deh. Ya, kalau kalian punya budget sekitar 100 jutaan lebih, bisa beli motor ini. Wow. Ih, gila. Nyaman, nyaman. Ih. Torsinya itu loh gue suka banget nih. Wih, gila. Ampun deh. Ampun. Nih, ini kan jalan sini kan jelek nih. Aduh. Enak, enak. Lembut, gak kerasa kayak jalan-jalanan jelek. Tarik lagi. Amazing. Awake, I lie here staring up beyond the sky. Oke, guys, kayaknya video test ride motor Honda CB500X cukup sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Kalau ada pertanyaan silakan komen-komen ya di video gue. Yang terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Sampai jumpa di video gue yang selanjutnya. Thank you udah pada nonton. See you, bye-bye. Dadah.